Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di Nagreng, tepatnya di Cikaledong, jalur selatan ataupun jalur Nagreng yang mengarah ke Tasikmalaya ataupun Malangbong dan lain sebagainya. Kepadatan terjadi hari ini di H-3 Lebaran. Bahkan tadi sekitar pukul 10 dan 11 sempat dibuka tutup jalur ini. Arus lalu lintas di arah Cagak Nagreg dialihkan ke jalur yang mengarah ke Garut, dikarenakan ke jalur yang mengarah ke Limbangan ataupun Tasik ini terdapat kepadatan. Kondisi saat ini baru terjadi hari ini, dan hari ini sudah dua kali dilakukan pengalihan arus ataupun buka, yakni pengalihan arus yang menuju ke arah Limbangan ataupun Tasikmalaya dialihkan ke arah Garut dikarenakan arah Limbangan terjadi kepadatan. Hal tersebut dilakukan jajaran Polresta Bandung dalam upaya memecah ataupun mengurai kepadatan yang terjadi di jalur Nagreg yang mengarah ke Tasikmalaya. Kami informasikan kembali, kini kami berada di Nagreg, Kabupaten Bandung, di mana kondisi arus lalu lintas di Nagreg ini terjadi peningkatan. Bahkan tadi sempat ada pengalihan arus yang dilakukan oleh jajaran petugas kepolisian Polresta Bandung di Cagak Nagreg. Adapun yang dialihkan yakni kendaraan yang menuju ke arah Tasik ataupun Limbangan dialihkan ke arah Garut ataupun diarahkan ke arah Garut. Saat ini kondisinya seperti ini, dan adapun cuaca siang hari ini cukup terik. Walau demikian, bagi para pengemudi sepeda motor diharapkan untuk tetap membawa jas hujan karena cuaca ada kalanya panas dan tiba-tiba di titik lain terjadi hujan. Demikian yang dapat kami informasikan di jalur selatan, tepatnya Nagreg. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!